Welcome back my YouTube channel, dan kali ini aku akan bikin reaction mengenai lagu Lesti yang baru beberapa hari yang lalu atau udah seminggu lebih, yang lagunya Ibu, yang dia cover lagu Ibu New Shaka. Dan kira-kira seperti apa komentar aku di lagu tersebut? Tonton terus videonya dan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya. Dan sebelumnya memang lagu ini saya sudah mendengarkan berulang-ulang juga di YouTube, dan wow, lagu tersebut bisa dibilang setiap mendengarkan lagunya ini aku sendiri selalu teringat orang tua. Dan kebetulan saya tinggal di Jakarta dan orang tua saya juga masih di kampung, dan orang tua saya juga tinggal seorang ibu karena bapak saya sudah 10 tahun sudah nggak ada. Dan ini lagu benar-benar menunjukkan betapa kita menyayangi kedua orang tua kita. Dan di lagu ini mungkin tepat sekali di lagu ini bahwa bisa memberikan kita semangat untuk membahagiakan orang tua kita selagi mereka masih sehat. Dan lagu tersebut cocok banget, dan lagu tersebut benar-benar lagu bisa dibilang agak sedih sih, tapi makna lagunya ini sangat luar biasa banget. So, kita langsung nonton aja seperti apa lagunya dan stay tune. Opening lagu suara Lesti memang benar-benar bening banget. Dan kenapa aku suka banget sama video klipnya di sini, Lesti cantik banget. Di lagu ini yang sering membuat saya agak sedih karena musiknya ini sangat aransemen musiknya nggak terlalu banyak aransemennya, tapi cuman dengan piano musiknya ini benar-benar menyentuh banget. Dan wow, ini yang membuat kadang-kadang aku suka sedih. Tetesan embun pagi secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan. Di lagu ini maknanya sangat luar biasa banget, syairnya keren banget, Lesti membawakan lagunya juga keren banget. Dan aku yakin setiap orang yang mendengarkan lagu tersebut pasti ingatnya orang tua. Percaya nggak? Di dalam hatiku air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh. Dan ini fakta bahwa ada beberapa teman-teman yang aku lihat di video YouTube-nya, kok kemarin-kemarin kok Lesti nggak ikut ajang yang kemarin itu gitu loh, yang Daystar. Terus kadang-kadang aku mikir gini, Lesti kan udah 2 kali ikut ya, yang Asia sama ini. Dan menurut aku Lesti ya sudah selayaknya dia nggak ikut untuk ajang-ajang tersebut. Lesti ya sudah penyanyi
Indonesia yang sangat bisa dibilang ya penyanyi diva, seorang diva, diva baru di Indonesia yang mempunyai ciri khas suara yang sangat-sangat lembut sekali dan enak banget didengar. Dan kesal berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang kucinta. Syair lagunya benar-benar keren banget ya. Ini mungkin lagu ini emang cocok banget sama yang dibawakan oleh Lesti, dan saya harap buat teman-teman semua, setiap ada video Lesti yang berhubungan dengan lagu yang dia cover ibu ini, buat teman-teman mohon di-share ke teman-teman yang lainnya supaya lagu tersebut bisa lebih trending topik lagi, bisa menjadi trending nomor satu di Indonesia karena lagunya benar-benar bagus banget. Dan video klipnya juga sederhana, namun wow, keren. Selama hidupku, maafkan anakmu bila ada salah pengorbananmu tanpa belas jasa. Dan aku suka banget di sini Lesti cara membawakan lagunya, dia ekspresinya benar-benar masuk banget karakter lagunya ini di diri Lesti. Aduh, udah gitu suara Lesti bening banget, makin mateng suaranya Lesti. Good job Lesti. Dan ini lagunya sangat sedih sekali. Semoga sampai akhir video ini aku tidak dibuat sedih lagi, karena di beberapa hari yang lalu saya berulang-ulang untuk nonton video ini dan benar-benar bikin kangen orang tua, terutama ibu yang masih ada. Dia nyanyi Umi, otak aku langsung kepikiran ibu yang ada di kampung. Aduh Tuhan, keren banget. Walaupun di sini dia video klipnya dia sedih, tapi aku sambil menahan loh, sambil menahan untuk tidak sedih. Awil hayati waham muhammi illi kanta khair hada khair hafidan biwais fi ummi. Jadi ini lagu emang keren banget, dan Lesti juga cara membawakan lagunya itu sumpah keren banget, indah banget. Suaranya Lesti bening banget, makin mateng suaranya. I love you Lesti. Lagu ini bisa membuat inspirasi buat kita untuk lebih sayang lagi kepada orang tua kita. Semua umil hati akhir yang fahamri Habimin awil hayati waham muham. Terakhir kata firhafidan diwaisfi. Saya cuma terpaku untuk mendengarkan lagu ini dan aduh, gimana ya rasanya kalau kita jauh dari orang tua dan kita di perantauan. Pasti dengan mendengarkan lagu ini pasti kita terus kebayang
ke orang tua, terutamanya orang tua yang masih di kampung. Dan mudah-mudahan orang tua kita semua dalam keadaan sehat-sehat terus, bahagia terus, dan semoga mereka bisa panjang umur terus. Aku cuma mau bilang di lagu tersebut, selain Lesti udah cantik banget, cara pembawaannya memang cocok banget sama lagu tersebut, dan baru beberapa hari di upload di YouTube dan dia sudah mencapai viewer 2,5 juta, bayangkan. Dan semoga terus menerus viewernya, karena lagu tersebut benar-benar lagu yang sangat bagus sekali, keren banget. Dan apalagi penyanyinya seorang Lesti, dan kita tidak meragukan lagi kualitas vokalnya Lesti. Dan semoga lagu tersebut bisa menjadi trending topic nomor satu di Indonesia. Makanya buat teman-teman semua, di share terus untuk videonya, kalau ada video-video yang di up tentang lagunya Ibu by Lesti ini yang di cover oleh Lesti, ayo di share terus supaya lagu tersebut bisa lebih trending topic lagi dan bisa lebih naik lagi. Karena ini benar-benar lagu yang sangat bermutu sekali, berkualitas sekali, dari musiknya, dari suaranya Lesti, video klipnya sederhana namun wow, keren. Selalu dikumandangkan suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra-putrinya. Dan lagu tersebut saya juga udah berulang-ulang dengarkan kemarin di YouTube, dan jujur saya orangnya jarang sedih karena saya orangnya suka apa ya, bercanda, lebih banyak ketawa. Tapi di saat aku mendengarkan lagu ini, kenapa ya, ada rasa sedihnya, nggak tahu kenapa. Selain syairnya bagus, musiknya bagus, tapi tetap bisa membuat aku sedih. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah pengorbanan. Di lagu ini juga mengingatkan kita akan hal-hal yang mungkin dulu kita melakukan hal-hal, bisa dibilang hal-hal yang tidak enak buat orang tua kita, tapi di lagu tersebut bisa membuat kita lebih berpikir ulang lagi. Oh iya ya, dulu saya melakukan hal seperti ini, dan sekarang waktunya saya tidak melakukan hal tersebut, dan sekarang waktunya saya membahagiakan orang tua. Dan semoga buat teman-teman semua, semoga orang tua kita juga saat ini bisa bahagia, bisa ketawa terus, bisa senang, dan ya kita berusaha lah membuat senang orang tua kita. Tanpa belas jasa. Syairnya benar-benar keren banget, dan ini menurut aku Lesti membawakannya dengan karakter Lesti, dan lagu ini juga pas banget sama Lesti. Dan di lagu yang dibawakan Lesti ini saya namakan Lesti mempunyai suara indah seperti malaikat. Ini benar-benar suara malaikat,
dari Lesti. I love you Lesti. Kebahagiaan di dunia juga di akhirat, di dunia juga di akhirat, di dunia. Lagu Ibu yang di cover oleh Lesti Nyushaka ini benar-benar lagu yang mungkin di saat ini cuman Lesti yang bisa membawakannya dengan baik. Saya belum lihat apakah ada artis lain yang mengcover lagu tersebut, apakah bisa sebagus dengan Lesti, dan ya sampai saat ini ya cuman Lesti yang bisa membawakan lagu ini dengan baik. Dan lagu tersebut lagu yang bisa dibilang nggak pernah bosan ngedengarnya. Aku beberapa hari yang lalu mendengarkannya berulang-ulang. Padahal udah kelar, saya putar lagi, udah kelar, saya putar lagi. Ini lagunya keren banget. Makanya buat teman-teman semua yang menonton video-video yang di-up oleh banyak YouTuber, tolong di-share terus supaya lagu ini bisa menjadi trending topic, lebih terkenal lagi. Dan karena ini sangat berkualitas banget, jadi kita harus support penyanyi-penyanyi Indonesia yang seperti Lesti, yang mempunyai packaging yang bagus, yang mempunyai packaging bagus di industri musik Indonesia. Dan ini menurutku sangat berkualitas banget, dan ini dinamakan Lesti sudah menjadi seorang diva. Di sini keren banget karena dia cara menyanyinya bagus, suaranya bening banget. Sumpah aku suka banget sama suaranya Lesti, bening banget, dan suara tingginya juga halus pisan, keren. Dan ini lagu terbaik di tahun 2019 by Lesti. Juga di akhirat. Agak sedih, maaf ya kan. Oh ibu, wow, Lesti keren banget. Dan ini mungkin ada 10 kali lagu tersebut saya dengarkan berulang-ulang dan nggak pernah bosen mendengarkan lagu tersebut. Dan ayo buat teman-teman semua, ayo di share terus dong lagu-lagunya ya Lesti yang di up oleh banyak teman-teman YouTuber supaya bisa menjadi lagu terbaik di 2019 ini. Dan ini karena ini sangat berkualitas banget. Ayo kita dukung penyanyi-penyanyi Indonesia yang sangat berkualitas seperti Lesti dan yang lain-lainnya. Saya juga selalu mendukung penyanyi-penyanyi Indonesia yang menurut aku pribadi, ya mereka mempunyai kualitas di industri musik Indonesia. Dan salah satunya ini adalah Lesti. Lesti saya namakan suara malaikat. Dan ini benar-benar emang suaranya malaikat dari seorang Lesti. Dan pesan-pesanku buat Lesti, tetap berkarya, tetap menjadi diri sendiri, dan jangan lupa sholat, dan selalu baik sama orang, selalu banyak senyum seperti yang sering kita lihat. Dan Lesti juga lucu, dan semoga Lesti bisa lebih bersinar lagi di industri musik Indonesia. Dan malah aku pengen banget Lesti bisa go internasional dengan lagu-lagu yang seperti ini. Karena lagu-lagu yang aransemen seperti ini, lagu-lagu yang contohnya kayak Ibu Nyushaka ini, keren banget yang dibawakan oleh Lesti. Dan benar-benar nyawa di lagu ini adalah nyawanya Lesti. Saya belum tahu apakah ada penyanyi lain Indonesia yang membawakan lagu tersebut, apakah nyawanya sama dengan nyawa maksudku adalah cara pembawaannya. Dan ini benar-benar cara pembawaannya Lesti di lagu ini sangat luar biasa banget. Sukses terus buat Dede Lesti. I love you so much buat Lesti. Dan itu dia guys reaction dari aku mengenai lagunya Lesti, Ibu Nyushaka, dan lagu tersebut. Juga ada beberapa teman-teman yang request di komentar YouTube, dan baru kali ini saya reaction lagunya tersebut. Dan mohon maaf buat teman-teman semua jika ada salah-salah pengucapan di reaction aku kali ini. Dan semoga video ini dapat
membuat kita lebih peduli lagi dengan keluarga kita, dengan ibu, dan supaya kita bisa membuat keluarga kita lebih bahagia lagi, lebih bisa menikmati masa tuanya dengan indah. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan baik dan mampu memberikan konten-konten terbaik, positif, informasi yang berguna buat kita semua. Sampai ketemu di next video. Thank you for watching. Bye-bye.